So guys, ini adalah Amazfit GTR 2E. Sebuah lagi penawaran smartwatch daripada Amazfit untuk awal tahun 2021 ni. Jadi akhir tahun lepas aku ada bawakan Amazfit GTR 2. So ini adalah version E dia lah, macam ekonomi sikit lah. Jadi kalau korang nak tahu apa yang ekonomi tentang GTR 2E ni berbanding GTR 2 yang hari tu, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So setakat video ini dirakamkan, jam ini telah rasmi dilancarkan dekat pasaran Malaysia. So kalau korang nak dapatkan link dekat bawah, harga rasmi dia adalah RM549, which is RM100 lebih murah daripada Amazfit GTR 2 yang lepas. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox, jom kita go through ataupun walk through tentang jam ni. Nanti dekat ujung aku akan bagi tahu korang apa yang beza antara GTR 2 dan juga GTR 2 ini. Jadi jom. So ini adalah kotak dia, simple je. Sama macam Amazfit GTR 2 yang lepas, cumanya berbeza ada E, rupa dia ada beza sikit lah. Alright, so tepi ni, ini adalah fungsi ringkas dia. Korang boleh pause dan baca kalau perlu. Jadi jom kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat quick unboxing je sebab apa, dari segi nilai estetika rupa dia lebih kurang sama. Cumanya ada sedikit saja perbezaan. Alright, jadi dekat dalam terus terdapat jam dia. Dia punya layout sama je macam kotak Amazfit GTR 2 yang lepas. Kita alihkan jam dulu. So dekat dalam ini terdapatnya, dia boleh pisah tau. Okay, so dekat dalam ni terdapatnya yang sebelah sini adalah manual. Okay, manual. Dan dekat bawah ni ada apa? Okay, bawah ni tak ada apa-apa eh. So far tak ada apa-apa, kosong saja. So dekat sebelah sini terdapatnya dia punya charging cradle. Alright, charging cradle jenis macam, kita tengok. Jenis macam mana? Okay, jenis macam ni lah. Sama saja macam Amazfit GTR 2 yang lepas. Dia jenis macam magnetic sikit. Alright, jadi jom kita kemas. Kita go through pasal jam itu sendiri. Jom. So, aku dah boot up jam ini. Jadi, kalau korang nampak, ini adalah rupa dia. Secara overall, rupa dia macam ni. Rupa dia sekali imbas adalah sebijuk macam Amazfit GTR 2 yang lepas. Cumanya, dia ada beberapa perbezaan yang tidak nyata sangat. Jadi, jom kita go through tentang dia punya display dulu. Yang pertama adalah dari segi display. Kalau korang nampak, dia punya watch faces adalah totally the same. So, dari segi display, dia menggunakan paparan bersaiz 1.39 inci. Jadi, AMOLED panel juga. Tetapi, beza dengan Amazfit GTR 2 yang lepas, yang GTR 2 menggunakan 3D glass tak silap aku. Yang ini adalah 2.5D punya glass, which is dia punya curvy tu kurang sikit. Yang hari tu, kalau korang tengok, curvy dia adalah memang totally nampak nyata lah. Yang ini still lagi ada curvy dekat screen tu, tapi sangat-sangat minimal berbanding yang GTR 2 yang lepas. Overall, dari segi design, apa aku boleh katakan masih lagi sama. So, dari segi body, kalau korang nampak, body dia dibuat daripada macam aluminium juga dengan kemasan warna yang seakan-akan sama, iaitu warna macam dark grey macam tu, dengan dua function button yang lebih kurang sama. Satu bertanda merah, satu lagi warna hitam. Di bahagian bawah terdapatnya sensor-sensor yang sepatutnya ada. Ada magnetic charging port dan juga ada heart rate sensor dan sekian-sekian lah. Dan bawah ini adalah daripada polycarbonate. Dari segi dia punya wristband, masih lagi ada quick release. Dan dia mengetengahkan jenis wristband yang aku boleh katakan lembut dan agak nipis lah untuk sebuah smartwatch ni. Overall, dari segi design, apa aku boleh katakan memang totally 90% adalah similar macam GTR 2. Sukar untuk korang nak bezakan antara GTR 2 dan juga GTR 2E ini. Jadi macam biasa, kalau korang nampak, ini adalah dia punya watch faces dia. Nak tukar watch faces, korang press and hold. Right? Korang boleh tukar apa yang ada. Dan overall adalah sama macam GTR 2 punya watch faces. Korang tekan balik, dia akan kembali. Korang kiri ke kanan, kanan ke kiri akan pergi ke shortcut-shortcut yang sepatutnya ada. Dan korang akan kembali kepada home screen dia. Alright, dia macam loop. Korang tarik atas ke bawah, korang akan masuk ke dalam shortcut punya setting. Korang tarik bawah ke atas, korang akan masuk ke dalam notification punya panel ataupun notification punya shade. Overall, apa aku boleh katakan, gesture kiri kanan semua atau bawah semua adalah sangat-sangat smooth, tak terasa stuck ke lag ke dekat mana-mana. Overall adalah okey. So, butang atas adalah untuk masuk ke dalam menu. Butang bawah adalah untuk masuk ke dalam sport mode. Ini adalah shortcut button lah. So, dari segi function kursor kanan, Amazfit GTR 2E ni sama juga dengan Amazfit GTR 2 yang lepas, mempunyai lebih kurang 90 type of workout punya mode dalam ni lah. So, sangat banyak. Aku tak rasa korang boleh habis sampai 90 mode tersebut. So now jom kita go through tentang dia punya menu-menu yang lain. Korang tekan butang atas, korang akan masuk ke dalam dia punya menu. So kalau korang nampak, yang first adalah activity goal, lepas tu kat bawah ni adalah PAI. PAI ni macam aku terangkan dalam video lepas, di mana dia akan membuat bacaan korang punya reading tentang sukan korang dan dia akan cuba terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah lah menggunakan AI. Di mana dekat bawah terdapatnya heart rate, tu ada workout punya mode macam tadi, sama workout punya mode, cuma yang tadi adalah button shortcut, yang ni adalah dekat dalam menu. Lepas tu terdapatnya activity punya record. Lepas tu terdapatnya stress level, korang boleh ukur korang punya stress level. Korang boleh tengok korang punya SPO2, boleh tengok dia punya weather, boleh tengok dia punya music. Alright,
Cumanya untuk music kali ni, korang kena connectkan dengan peranti phone korang menggunakan app Zap app tersebut. Korang tak boleh play music dekat dalam ini sebab apa, dia tak ada memori internal dekat dalam ni. Dan dia juga tiada speaker untuk korang jawab panggilan maupun mendengar lagu direct dekat sini. Semuanya korang hanya boleh kawal saja dekat sini. Lepas tu terdapatnya alarm, terdapatnya event, widget, temperature, setting. Dekat dalam setting ni macam biasalah, korang boleh tukar watch faces, display punya brightness, vibration dan macam-macam lah. So itu adalah secara ringkas tentang Amazfit GTR 2E ini. Jadi, apakah perbezaan antara GTR 2E ini dengan GTR 2 yang lepas? So secara overallnya, apa aku boleh katakan, boleh dikatakan hampir sama, cumanya dengan beberapa, aku boleh katakan ada major, ada juga minor differences. Yang pertama macam aku cakap tadi, dari segi dia punya display tu, ada perbezaan dari segi dia punya jenis kaca dia. Di mana untuk GTR 2 yang lepas menggunakan 3D glass, yang ini menggunakan 2.5D punya glass. Dari segi design adalah berbeza-beza sikit. Seterusnya dari segi call, macam yang lepas korang boleh buat panggilan, korang boleh dengar lagu dekat situ sebab apa, dia ada speaker dan dia juga ada internal memory. Untuk GTR 2 ini tidak ada memory dan juga tidak ada speaker kat mana-mana. So korang still lagi boleh jawab call dekat sini tetapi korang perlu dengar dekat telefon. Sama juga korang boleh kawal music tetapi korang kena dengar dekat TWS dekat telefon korang. Korang tak boleh directly main dekat sini. Dari segi bateri, untuk GTR 2 yang lepas dia boleh sampai ke 14 hari masa penggunaan. Tetapi untuk yang ini, dia tak kurang, dia lebih pula. Dia boleh sampai ke 24 hari. Which is memang sangat-sangat bagus. Jadi mungkin dia punya improvement of battery tu due to the ketiadaan speaker. Jadi korang takkan guna speaker, korang takkan jawab panggilan. So dia dapat improve dia punya battery life dekat peranti ini. Lain-lain adalah sama, masih lagi mempunyai waterproofing, sweatproofing, everything adalah sama. Yang berbeza adalah perkara-perkara yang aku sebutkan tadi. So now jom kita test pasang kat tangan aku. Aku nak showcase kepada korang lah size dia macam mana. So ini adalah size dia kat tangan aku lah. Kalau korang boleh nampak, sama juga macam Amazfit 2R yang lepas, size dia memang sangat-sangat ngam kat tangan aku. Perasaan dia ringan. Cumanya ada sikit benda aku boleh komplain adalah dia punya tali jam ni terlampau lembut, terlampau nipis. Jadi bila korang nak masuk dekat sini, kan, nak masuk dekat locking dia ni, dia agak sukar tau, dia terlipat-lipat sebab dia lembut dan dia melekat. Jadi kalau anda kata jam ni tali dia lebih tebal sikit adalah lebih bagus lah. Tapi of course korang masih lagi boleh tukar jam ini. Yang aku dapat ni adalah sport edition. Dia ada juga dia punya macam classic edition tak silap aku menggunakan leather. Ini adalah sport edition guys. So guys, sampai sini saja video unboxing dan juga walkthrough berkenaan dengan Amazfit GTR 2 ini. Apa aku boleh katakan, compare to the Amazfit GTR 2 yang lepas, tak banyak bezanya. Kalau korang perlukan sebuah smartwatch yang untuk menjawab panggilan, yes, korang boleh go for the GTR 2. Tetapi kalau korang hanya memerlukan sebuah smartwatch untuk kesukanan, tanpa mengorbankan terlalu banyak wang, korang boleh go to the 2E punya version lah. Di mana dekat sini masih lagi maintain function-function kesukanan yang sama. Cumanya berbeza, korang tak boleh jawab call, tak boleh dengar music directly from the watch itself. Itu sahaja. So guys, kalau korang suka review-review smartwatch macam ni, korang boleh keep support me dengan klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.